Pemirsa, kecelakaan beruntun melibatkan 7 kendaraan terjadi di ruas jalan tol Palikanci, Kabupaten Cirebon. Kecelakaan diduga dipicu kendaraan yang mengerem secara mendadak. Kecelakaan beruntun ini terjadi di ruas tol Palikanci, ruas wilayah Cirebon, dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah. Kecelakaan ini terjadi secara beruntun yang melibatkan 7 kendaraan minibus yang ditumpangi oleh para pemudik. 7 kendaraan yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan berat hingga ringan. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka, namun sejumlah pemudik sempat mengalami syok. Menurut salah seorang pengemudi mobil minibus yang hendak menuju ke Madiun, kecelakaan ini terjadi akibat 3 mobil di depan melakukan pengereman secara mendadak. Peristiwa ini mengakibatkan kemacetan panjang di jalur arus mudik di ruas perbatasan tol Palikanci hingga tol Cipali di wilayah Palimanan, Cirebon. Tiba-tiba di depan ada yang rem mendadak tuh. Oh gitu. 3 mobil lah. Lagi mendadak ya, 3 mobil itu. Iya. Berarti Bapak ini mobil yang keberapa ini? 4. 4 ya? Dari berapa mobil total? 7. 7 mobil. Iya. Ringsek semua kan? Ringsek semua.